Pendopo rumah dinas Bupati Karimun dipadati umat muslim yang menghadiri tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj. Kegiatan ini disejalankan dengan sewindu kepemimpinan Aun Rafiq Anwar Hashim serta syukuran atas terselesaikannya pembangunan di sana. Tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj di Kabupaten Karimun dihadiri oleh ribuan umat muslim. Pada kegiatan yang digelar di pendopo rumah dinas bupati ini menghadirkan Habib Al-Segaf sebagai penceramah. Tabligh akbar ini juga disejalankan dengan syukuran sewindu kepemimpinan Aun Rafiq dan Anwar Hashim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karimun, serta syukuran atas rampungnya sejumlah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karimun. Sejumlah tokoh masyarakat yang berperan penting dalam memajukan Kabupaten Karimun seperti Nurdin Basirun dan Huzrin Hud tampak hadir pada kesempatan ini. Pada acara ini, Bupati Karimun juga meluncurkan gerakan infak Rp1.000. Hasil dana yang terkumpul nantinya akan diserahkan ke Basnas untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Tim Batam TV melaporkan.